Sorry, it's DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan unboxing dan review soundcard merek Tafware. Ini yang versi versi kondensor mikrofon, jadi harus pakai mic kondensor ya. Oke, langsung saya buka. Di dalam ada apa aja? Keren ya. Ada kabel USB, kabel jack, terus ada kabel audio. Ada kabel audio lagi. Terus ini penampakannya. Ada kartu garansi di dalam. Oke. Ini saya taruh ke bawah aja. Ini dia. Oke, keren banget ya. Untuk fitur-fiturnya, di sini ada mic, volume mic ya, untuk memperbesar mic. Terus ada echo, bass treble untuk suara ya, untuk suara mic, bukan suara musik. Jadi bisa diatur nanti. Suara orangnya bisa diatur bass, suara bass atau suara treble yang di utamakan. Ini akompani untuk bisa record. Jadi bisa record lewat sini masuk ke HP. Monitor untuk monitor semua nih. Jadi ada volumenya sendiri. Di sisi samping ada mic kondensor 1-2, jadi kita pakai mic kondensor ya. Dan ini untuk headset, monitor ini untuk sama dengan headset ya, jadi langsung bisa untuk dipakai untuk headset, bisa dipakai untuk amplifier juga bisa, outputnya ya ke amplifier atau ke headset, dua-duanya sama. Ini accomplice atau backing track, ini bisa diambil dari ada suara yang dari luar, misalnya pakai laptop atau pakai komputer, bisa dimasukkan ke sini, ke akompresi ini. Nanti di sana tadi ada pengatur volumenya. Sedangkan untuk live ini ya, live ini bisa untuk record ke dua HP ini, live 1, live 2. Jadi bisa untuk record untuk dua HP ya. Jadi memaksimalkan suaranya nanti. Terus ini untuk cas ya, 5 volt, bisa pakai cas biasa, cas HP. Oke, itu tadi fungsi-fungsinya ya. Sedangkan yang dari sini sama aja ya, seperti tadi. Untuk menghidupkannya simpel aja, tekan lama ini. Nah, hidup kan. Oke, ada warna-warnanya kayak gini. Untuk volume saya hidupkan. Ada indikator volume. Saya kurangi aja. Setengah ya. Untuk bass treble mungkin enggak ada ini. Ini apa? Accompany atau backing track. Ini ada nih. Ada indikatornya.
Untuk record nanti yang live tadi. Gak ada ya. Gak ada indikatornya. Monitor aja yang berarti ada indikatornya. Oke, sambungannya seperti ini ya. Dari speaker ini saya sambungkan ke monitor ya. Terus dari headphone saya yang saya pakai ini. Nah, ini saya pakai nih. Ini ada headsetnya ini. Jadi ada headset. Terus dari yang mic condenser saya pakai ini. Mana ya? Enggak kelihatan. Tuh. Enggak kelihatan ya. Itu ini saya masukkan ke sini. Oke, langsung saya coba. Hidupkan dulu. Oke. Wow, menyala ya. Oke, monitor. Echo-nya. Jangan lupa. Kok nggak ada bunyi ya? Salah kali ya. Bassnya separuh aja ini. Oke. Terus monitornya, nah ini. Oke ya. Langsung saya coba aja. Kayak gini. Oke, 1, 2. Cek, 1, 2, 3. Nih, triple-nya mantap nih. 1 1. Kembali ya. 1, 2, 3. Dicoba. 1. Mantap nih. 1, 2. Oke, indikatornya kelihatannya. Oke. Untuk dikasih lagu enggak ada HP lagi untuk. Harusnya bisa ini buat karaoke ini. Bentar. Cek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. 1. Rekompakan ya ini kalau TAF. Untuk TAF studio ini harus sangat rekompakan. Daripada yang kemarin yang Bongkio ya, kurang mantep itu. Ini ada setting, ini lebih unggul ya, ada untuk pengaturan bass triple-nya di sini, sama ada indikatornya di sini, sangat cakep. Oke, suara pun jadi triple, renyah gini ya, cocok untuk karaokean nanti. Mantap sekali. Itu untuk fiturnya ya. Yang ini untuk karaoke ya. Ini ya. Kan ini nanti jadi suara orangnya hilang, jadi musik aja. Terus ini voice over, ini untuk mengimbangkan ya. Jadi waktu mic berbicara, bukan mengimbangkan, menghilangkan suara. Waktu mic kamu berbicara di mic, suara musik otomatis jadi pelan. Jadi berkurang suara musiknya. Untuk primal sound ini low battery. Aduh, baterainya habis. Ya. Jadi ini ya. Untuk semua ini yang warna hijau ini hanya efek-efek aja ya. Awesome. Seperti ini. Untuk mood seperti biasa untuk menghentikan suara atau menghilangkan suara ya. Untuk EMC ini apa ini? Ini untuk efek-efek aja ya ini. Pro, pop, karaoke. Sama ini female voice. Untuk merubah suara ya. Jadi
Suara wanita. Male voice. Male voice, jadi laki-laki. Lolly voice. Apa ini? Monster voice. Monster voice, wow. Ada monster voice-nya, apa ini? Cek, cek, satu, satu. Bentar, bentar. Gini ya. Cek, cek. 1, 2, oh motor voice kayak gini ya. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, oh. Kalau suara wanita? Female voice. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ya cewek ya. Male voice, lolly voice. 1, 1, oh kecil jalan-jalannya. Suaranya jadi kecil ya. Oke, itu tadi efek-efek dari Tab Studio Sun kan ya. Ini lebih bagus daripada yang saya unboxing kemarin, yang merek Bungyo. Harganya juga lebih mahal ini. Selisih 20.000 dengan yang Bungyo, dengan fitur yang sangat lengkap dan mantep buat karaokean ya. Jadi nanti bisa dipakai untuk karaoke, untuk live. Misalnya kamu jadi ini apa, host atau penyiar di radio, bisa juga pakai ini. Barangnya simple tapi sangat berguna ya. Suara jadi oke kalau pakai ini. Oke, demikian tadi review tentang Soundcut Tav Studio. Sampai jumpa di review lainnya.